tahun ini kami mendapatkan kepercayaan dari JIS 7 Al-Hikmah Cirebon. Terima kasih. Ini sangat menginspirasi sekali tentunya bagi keluarga besar Al-Ghazali. Terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan JIS 7 semakin sukses dan berkah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa bangga ketika ada anak lulusan SMK Ma'arif Al-Ghazali sekolah yang baru, tapi tentunya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Jarang sekali saya ketika di luar di sana berbicara masalah siswa SMK itu kok kerja. Tapi nyatanya tidak seperti itu untuk siswa si SMK Ma'arif Al-Ghazali. Lulusan dari SMK Ma'arif Al-Ghazali sebagaimana tadi disampaikan, alhamdulillah ada yang melanjutkan ke Kairo, ke Turki, kemudian yang kerja juga ada sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada yang melanjutkan kuliah di daerah Bandung, kemudian daerah Jawa Tengah. Ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan tentunya buat kami guru-guru yang berjuang bersama dari awal hingga sekarang ini. Terima kasih tentunya saya ucapkan atas kepercayaannya kepada orang tua siswa-siswi SMK Ma'arif Al-Ghazali ini. Sebagaimana kita ketahui, kalau orang yang bercinta maka akan yang memberikan yang terbaik untuk yang dicintainya. Kalau kita cinta terhadap Al-Ghazali ini, maka salah satunya kita harus memberikan yang terbaik untuk yayasan Al-Ghazali ini. Apa? Ya sekarang tentunya ada lah dari lulusan yang sekarang yang mengabdikan dirinya untuk mengabdi di Al-Ghazali. Di luar sana tentunya perlu kita ingat bahwa masyarakat itu menganggap santri serba bisa. Alhamdulillah di sini tentunya barangkali siswa-siswi SMK yang tidak melanjutkan ataupun tidak bekerja, tidak mengabdi di sini, barangkali nanti di rumah, insya Allah apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat di sini sudah dipenuhi. Happy graduation.